Ada pemandangan berbeda di pasar buku yang terletak di Jalan Palasari, Kota Bandung, yang biasanya ramai, namun kini sepi pembeli. Padahal dulu banyak siswa SD hingga SMA bahkan mahasiswa berbelanja buku di kawasan tersebut. Sudah hampir 2 tahun sejak pandemi, para penjual tidak bisa berdiam diri. Mereka menyiasatinya dengan menjual buku secara online. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang sampai saat ini masih diterapkan di tengah pandemi tentunya memiliki dampak besar bagi sektor bisnis tersebut. Seorang pelanggan yang enggan disebutkan namanya mengaku sedih budaya baca masyarakat kini sudah turun. Padahal di masa PPKM darurat saat ini dapat mengisi waktu dengan membaca. Padahal di masa PPKM darurat saat ini dapat mengisi waktu dengan membaca. Tentu banyak keuntungan yang didapat dari membaca. Di antaranya meningkatkan fungsi otak, meningkatkan empati, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas tidur.